Dikutip dari airspacereview.com, jet tempur siluman F-35 Lightning II buatan Lockheed Martin akan mendapatkan radar baru yang lebih canggih. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Radar ASL terbaru ini akan diintegrasikan pada F-35 Block 4. Informasi ini awalnya bocor dari laporan yang menuliskan kode radar ANABJ85 yang belum dikenal. Namun informasi yang ditelusuri The Drive mengatakan bahwa F-35 Block 4 memang akan mendapatkan radar baru, yaitu ANABJ85. Dikatakan Angkatan Udara Amerika Serikat akan mendapatkan tambahan anggaran sebesar $921 juta untuk tahun fiskal 2023. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendapatkan 7 unit tambahan F-35A Block 4 dari lot 17 dengan radar ANABJ85. Radar tersebut untuk mengalahkan beragam ancaman udara dan permukaan musuh saat ini dan masa mendatang. Namun untuk saat ini, radar tersebut hanya akan diintegrasikan pada F-35A BC Block 4. Seperti diketahui, F-35 saat ini menggunakan radar ANABJ81 buatan Northrop Grumman. Lebih dari 3.000 radar ANABJ81 akan diproduksi oleh Northrop Grumman hingga tahun 2035.